Beruntung jenengan dan kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jangan sia-siakan kita diberi fadilah oleh Allah, diberi kemuliaan oleh Allah untuk menjadi umatnya Rasulullah. Satu syaratnya, selama kita hidup jangan pernah kecewakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama kita hidup jangan pernah menyakiti hatinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama kita hidup sebisa mungkin kita bisa membantu siar agamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Send duit, siar dengan duitmu. Yang punya jabatan, siar dengan jabatanmu. Yang punya ilmu agama, siar dengan ilmumu. Send duit suara kaya Habib Bidin, kaya Habib Syekh, siar dengan suaranya, dengan gosidah, dengan hadrohnya, dengan munsyidnya. Terserah. Yang penting bungahke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting bahagiakan Nabi Muhammad. Kalau jenengan ingin sukses dunia dan akhirat, dunyo gadai kanjeng Nabi, surga punyanya Nabi Muhammad. Allah menciptakan surga dan dunia untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan ingin sukses urusan dunia, bahagiakan Nabi Muhammad. Jenengan ingin masuk dalam surga, bahagiakan Nabi Muhammad. Maka dua-duanya Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirah hasanah. Kuncinya apa? Bahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena rahmat Allah itu menunggu dari ridhonya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jenengan dungo teng Gusti Allah, kalau tidak tawasul menggunakan nama Muhammad, dungone jenengan hanya tergantung antara langit dan buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak nyampe kepada Allah. Dungomu dawa kaya apa? Orang yang nggo solawat, orang bakal diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sholat jenengan, sholat wajib kita 5 waktu tanpa baca sholawat, sholat jenengan dan kulo tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak bisa terlepas kita dari sholawat.